Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini untuk talabul ilmi. Ayyuhallah rahimani wa rahmakumullah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhallah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan membaca hadis dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kucing, innaha laysat min najasin, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya min at-tawafin 'alaikum, sesungguhnya kucing itu termasuk binatang yang senantiasa mengelilingi kalian, menyertai kalian. Kemudian hadis ini telah kita jelaskan makna-maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian pada malam hari ini kita akan membacakan di antara fawaid hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab-kitabnya Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Wa min fawaidi hadzal hadis annal hirah laysat najisatan, kucing tidak najis. Fahal hadza ala ummihi, apakah perkataan ini atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di atas keumumannya? Maka jawabannya tidak. Laisat najasatan fi riqiha, riqnya, air liurnya kucing tidak najis. Wa fi ma yakhruju min anfiha wa fi irqiha, apa yang keluar dari hidungnya, hidung kucing tidak najis. Apa yang keluar dari keringatnya kucing tidak najis. Wa fi su'riha, demikian pula su'urnya. Su'ur adalah apa yang melekat pada makanan sisa yang dimakan kucing, mungkin air liurnya. Air batiyatu ta'amiha wa syarabiha, su'ur adalah sisa makanan dan minuman kucing, itu tidak najis. Adapun air kencingnya, kotorannya, darahnya, air kencing kucing, kotoran kucing, dan darah kucing, semua ini muharramatul aqli, haram dimakan dan najis. Fa kullu ma yakhruju min jawfin muharramil aqli fa innahu najisun. Setiap apa yang keluar dari tubuh binatang yang haram dimakan, maka dia najis. Kal hauli, contohnya air kencingnya, wal adrah, kotorannya, wad damu, darahnya, wal qai'u, muntahannya, wa ma asbaha dzalik fa innahu najis. Semua ini adalah najis. Jadi dari sini kita mengetahui mana yang tohir dari bagian-bagian kucing dan mana yang najis dari yang asalnya dari kucing. Kemudian di antara faedah hadis ini, annal hirah law syaribat min ma'in wa hadha huwa wajhu syiaqil hadis
fi hadzal bab. Seandainya ada seekor kucing minum dari air, dan ini konteks hadis yang disebutkan dalam bab ini, seandainya seekor kucing minum dari air, fa innal ma'a la yanjus qalilan kana aw katsir, maka air yang diminum kucing itu tidak menjadi najis. Sama saja apakah air yang diminum itu jumlahnya banyak atau sedikit. Karena asbabul wudu, karena bejana yang dipakai untuk berwudu Abu Qatadah itu sedikit airnya dan diminumkan kepada kucing, kemudian dipakai untuk wudu Abu Qatadah. Air yang sedikit itu yang diminumkan kepada kucing, kemudian dipakai untuk wudu Abu Qatadah, ini menunjukkan bahwasanya sisa air minum kucing tahir, suci. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, annahu la farqa baina an takuna hadhihi al-hirrah akalat shay'an najisan am lam ta'kul. Sama saja apakah kucing yang minum ke air ini dia baru saja makan makanan najis atau tidak. Kenapa? Li itlaqil hadis, karena hadisnya mutlak. Innaha laisat binajisin, binajisin, karena kucing itu tidak najis kata Rasulullah, mutlak. Sama saja kucingnya itu baru makan tikus atau tidak. Fala yuqalu masalan la ra'aha ta'kulu fakrah summa syaribat minal ma' saral ma'u najisan. Maka kamu jangan berpendapat seandainya kamu melihat kucing itu baru saja makan tikus, kemudian dia minum ke air yang berada di suatu bejana, maka air itu menjadi najis. Jangan berpendapat semacam ini, karena hadisnya datang mutlak. Sama saja apakah kucing itu baru makan tikus atau tidak minumnya itu. Kemudian naqulu al hadis umum, hadis ini umum, pokoknya kucing tidak najis. Sama saja apakah kucing itu makan barang najis an qurbin dalam waktu dekat atau an buqdin dalam waktu yang lama. Jadi sama saja apakah kucing itu habis makan sesuatu yang najis, contohnya tikus, apakah makannya baru saja atau sudah lama makannya, kemudian dia minum air, maka airnya tidak menjadi najis. Kemudian ada tambahannya dari Syekh Utsaimin, ya, seandainya kamu melihat ada darah di bibirnya kucing, darah tikus, maka air yang dia minum tadi menjadi najis. Namun kalau kamu tidak melihat di mulutnya kucing tersebut darah tikus, maka hukum asalnya air minum yang diminum oleh kucing tersebut tahir, suci, tidak menjadi najis. Namun kalau kamu melihat di bibir kucing tersebut ada darah tikus, maka air tersebut menjadi najis. Kemudian faedah yang lainnya, annal masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Wa wajhu annallaha ta'ala rafa'an najasah anha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat najis dari kucing ini. Lima syaqqat taharus minha, karena beratnya menghindar dari kucing.
li'annaha minat tawafin, karena kucing itu termasuk selalu mengitari manusia, selalu menyertai manusia. Walau kanat najisatan, seandainya kucing itu najis, wahya fil baiti tashrabu minal ina, dan dia di dalam rumah seseorang dan dia minum dari bejana yang ada di dalam rumah tersebut, wa tashrabu minal laban, minum susu, wa ta'kulu minat ta'am, minum makanan yang ada di meja yang tidak ditutupi. Kemudian kalau kucing itu menjadi dihukumi najis, maka sisa makanan dan minuman ini yang dimakan dan diminum kucing ini menjadi najis, maka ini akan memberatkan manusia, menyusahkan manusia. Ini menunjukkan Islam agama yang mudah. Annal masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian di antara faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, anna najasa allati yasukku taharus minha ma'fuun anha. Najis yang sulit untuk dihindari, najis yang berat untuk dihindari, dimaafkan. Najis-najis yang sulit atau berat untuk dihindari, dimaafkan. Wa dzakara ulama min dzalika yasirud dami an-najis. Para ulama menyebutkan dalam hal ini contohnya darah yang najis yang sedikit. Yasir maksudnya yasir di sini sedikit. Darah najis yang sedikit itu dimaafkan. Contohnya kalian makan ayam, di dalam ayam tersebut ada sisa darah yang tidak keluar ketika disembelih. Ini para ulama mengatakan maafun, ini dimaafkan, tidak najis dan dianggap suci dan boleh dimakan. Karena kecil sedikit yang masih tertinggal di dalam daging, di dalam tubuh ayam ketika disembelih. Ghairul khariji minas sabilaini yu'fa'anhu. Najis yang sedikit ini, namun yang selain dari keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, dimaafkan. Adapun yang keluar dari kubul dan dubur, maka tidak ada maaf di situ. Walaupun kecil, walaupun sedikit, itu najis kalau keluar dari kubul dan dubur. Makanya kalau kalian kencing, kencingnya tidak tuntas, kemudian kalian berjalan, kemudian terasa ada sesuatu yang keluar dari cairan air kencing, dari sisa air kencing yang belum tuntas keluar, itu najis. Kalian harus mensucikannya, badan kalian dan pakaian yang terkena sisa air kencing tersebut. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jami'un najasat yu'fa an yasiriha. Seluruh najis itu dimaafkan ketika najis itu kecil, sedikit. Ma'a masyaqqati taharus minha. Bersamaan dengan beratnya menjaga diri dari najis yang sedikit tersebut. Kemudian Syekh Utsaimin berkomentar, wa maqalahu rahimahullah yang tabiqu 'alal qa'idah. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini cocok dengan kaidah di atas, al masyaqqatu tajlibu taysir. Fa'ala hadha alladziina yastakhdimuna al-hamir wal himam. Berdasarkan ini, maka orang-orang yang menggunakan hamir, hamir jamak dari himar, keledai, ta'rifuna annahu yaqul wa yurawis ahyanan. Kamu mengetahui bahwasanya keledai itu kencing, wa yurawis, yurawis itu buang kotoran, ahyanan kadang-kadang. Yaqifu wa yaqul, dia berdiri kemudian kencing.
di atas tanah yang keras. Tanah yang keras mungkin aspal, mungkin lantai. Mada yusibu sahibahu. Ini bisa percikan air kencing tersebut bisa nyiprat mengenai orang yang menggunakan keledai tersebut. Mungkin sedang menuntunnya atau di sampingnya. Yusibuhu rosos. Artinya percikan-percikan. Pemilik keledai bisa jadi terkena percikan air kencingnya keledai. Syekh Utsaimin bin Taimiyah berkata, "Inna misla hadza yufa anhu lima saqati taharus minhu." Kalau terkena cipratan air kencing keledai semacam ini dimaafkan. Kenapa? Lima saqati taharus minhu. Karena sulit menghindar dari hal semacam ini. Karena keledai enggak izin dulu kan? Keledai kalau kencing enggak akan izin ya. Buang kotoran enggak akan izin dulu. Sehingga pemilik keledainya bisa menjauh gitu kan. Dia kencing secara tiba-tiba dan pemiliknya mungkin di sampingnya sedang menuntunnya sehingga dia terkena percikan air kencing. Maka hal semacam ini yasbuhu taharus minhu, sulit untuk menghindar darinya. Dan ini dimaafkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa akhadha al-qawla min hadha at-ta'lil innaha min at-tawafin 'alaykum. Dia mengambil pendapat ini dengan mengambil sebab, dengan mengambil ilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha min at-tawafin 'alaykum. Sesungguhnya kucing itu suci atau tidak najis karena dia termasuk binatang yang selalu mengitari kalian. Sulit untuk menghindar dari kucing. Maka Rasulullah menghukumi kucing itu suci tidak najis. Wa min fawaid hadzal hadis anal fa'rah tahiratun limadha li'annaha min at-tawafin 'alaina. Sesungguhnya mengambil kias bahwasanya tikus itu suci dikiaskan dengan kucing. Kalau kucing tidak najis karena dia mengelilingi kita, mengitari kita, tidak mau berpisah dengan kita, itu sebabnya kucing dihukumi suci. Demikian pula tikus. Karena tikus juga minat tawafina alina, selalu mengelilingi kita, menyertai kita. Cuman bedanya dengan kucing, tikus itu menyertai kita ketika kita tidak ada. Dia ke dapur, dia ke tempat penyimpanan makanan. Ini termasuk minat tawafin, mengelilingi kita, menyertai kita. Berbeda dengan kucing, mengelilingi kita dimanapun kita berada. Karena ini termasuk binatang peliharaan yang jinak. Kemudian Syekh mengatakan, bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamutu fi samni alquha wa ma hawlaha. Apabila tikus itu mati di minyak samin, alquha wa ma hawlaha, maka buanglah minyak samin tersebut. Maka buanglah bangkai tikus tersebut, wa ma hawlaha, dan apa yang di sekitar bangkai tersebut. Ini tentu saja matinya di minyak samin yang membeku. Kalau minyak samin yang cair,
Bisa jadi najisnya, bau rasa dan warnanya itu sudah menyebar ke seluruh minyak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tikus itu najis. Artinya perkataan Syekh Utsaimin di atas yang mengkiaskan tikus dengan kucing dari sisi tidak najisnya, ada orang yang ingin membantah dengan hadis ini bahwasanya bangkai tikus itu najis berdasarkan hadis ini. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, karena waqalah Rasulullah mengatakan ini bahwasanya bangkai tikus itu najis. Lakin hadhihi maitah, akan tapi ini tikus bangkai. Wal fa'rah idza matat takunu najisatan. Tikus kalau sudah menjadi bangkai ya najis. Wal hirah aidan. Kucing demikian pula kalau mati juga najis. Wa dzalika li anna al-'idah allati min ajliha khuffifat wa zalat al-an. Karena ketika tikus dan kucing telah menjadi bangkai, sebab yang dia dihukumi tidak najis telah hilang dengan dia mati. Ketika dia mati, maka dia najis. Dan ketika dia mati, ilat yang menyebabkan dia suci, tawafahnya enggak ada. Mengitari kita, mengelilingi kita, menyertai kita enggak ada, karena sudah mati. Maka dia menjadi najis. Nah, jadi ini termasuk mungkin yang baru kita dengar bahwasanya tikus adalah suci ketika dia hidup. Artinya ketika dia makan makanan kita, mungkin ada tempe, mungkin ada tahu, digigit dan masih tersisa di situ, maka sisa gigitan tikus ini tidak najis. Sebagaimana dikiaskan dengan kucing, ketika dia makan makanan kita dan masih tersisa dari makan yang dia makan, maka apa yang tersisa dari makanan kucing tadi atau yang diminum kucing itu tidak menjadi najis. Faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, annahu law syariba hayawanun muharramul aqli wa huwa dunal hirah. Seandainya ada binatang yang haram dimakan dan dia lebih kecil dari tikus, dari kucing. Lakinnahu la yura illa nadiron. Tapi binatang ini jarang terlihat, jarang muncul. Fa innahu yakunu najisan. Maka binatang ini najis. Hal tuwafikun, apakah kalian sependapat dengan perkataan ini? Syekh Utsaimin mengatakan, na'am, ya, hadza huwa sahih. Ini pendapat yang benar. Kenapa? Karena sesuatu yang jarang muncul, ini tidak bisa dikatakan binatang tawafin. Bukan binatang yang selalu menyertai kita, karena jarang muncul. Ketika dia jarang muncul, tidak bisa dikiaskan dengan kucing yang karena dia selalu menyertai kita menjadi dianggap suci atau dihukumi suci. Wa ma dzakarahu ba'dul ulama min anna manatal hukmi huwa hajmul hayawan dunna ma syaqqa taharus minhu fa huwa dha'if. Syekh Utsaimin mengatakan apa yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya manatul hukmi, kalian catat makna manatul hukmi, artinya illatul hukmi, ilat hukum tersebut. Kenapa dia tidak najis? Ilatnya apa? Manatul hukmi, dimana illatul hukmi. Kucing kenapa
dia dianggap tidak najis atau dihukumi tidak najis, ilatnya apa? Ilatnya innaha minat tawafina alaikum. Itu ilatnya. Atau manatul hukmi. Di sini sebagian ulama berpendapat bahwasannya ilat hukum pada binatang huwa hajmul hayawan. Fisiknya hayawan, fisiknya binatang atau jasadnya binatang, hajm atau besar kecilnya binatang. Besar kecilnya jasad binatang tersebut atau badan binatang tersebut. Bukan masyaqqatu taharrus. Bukan beratnya menghindar dari binatang tersebut. Jadi kucing kenapa suci? Ya karena dia binatang enggak besar gitu kan. Kalau binatang besar, anjing itu najis. Maka pendapat semacam ini yang mengaitkan manatul hukmi, ilat hukum adalah karena besar kecilnya badan binatang tersebut, ini ilat yang dhaif. Manatul hukmi dhaifun. Li'anna ba'dul ulama ja'ala manatul hukmi al-jurm. Karena sebagian ulama menjadikan manatul hukmi atau ilatnya hukum adalah jurum, jurum jasad, besar kecilnya jasad binatang tersebut. Wa qala al-hirrah wa madunaha fil halqah tahirun. Dari sana mereka berpendapat kucing dan binatang yang lebih kecil dari kucing suci. Maka Syusimin mengatakan hada la yadullu alaihi hadis. Ini tidak ditunjukkan oleh hadis kucing ini. Al hadis yadullu ala anna illah hiya masyaqqatu taharrus. Ilat akan sucinya kucing adalah masyaqqatu taharrus, beratnya menghindar dari binatang yang namanya kucing. Maka dia dihukumi suci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebagian ulama yang berpendapat sucinya kucing dan tidak dianggap najis karena hajmnya, karena besarnya tidak besar, bentuk fisiknya tidak besar, maka ini penyebutan manatul hukmi yang dhaif. Artinya pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang rajih. Ilatnya adalah masyaqqatut taharrus. Didengarkan. Fa in qala qa'ilun, jika ada yang berpendapat yang taqidu dhalika 'alaikum bil kalbi, kalbi shaydi, kalbi al harsi, kalbi al mashiyah, tawafin 'alaina wa taharrus minhum syakun wa qad sabata anna najasatahum mubalaghah. Kalian dikritik ketika kalian mengatakan bahwasanya kucing itu tidak najis karena minat tawafina alaikum, termasuk selalu menyertai kita. Maka bagaimana dengan anjing pemburu, anjing penjaga kebun, dan anjing penjaga binatang ternak atau anjing pengembala? Bukankah anjing-anjing ini termasuk minat tawafina alaina, termasuk selalu menyertai kita, mengitari kita, dan sulit untuk menghindar darinya? Dan telah sabit dari hadis Rasulullah bahwasanya najasatuhu mughalladhah, bahwasanya kenajisan anjing itu najis mughalladhah. Maka perkataan semacam ini dijawab, sesungguhnya syariat Islam itu padanya ada umum dan khusus. Mana di antara keduanya yang memutus yang lainnya, mengalahkan yang lainnya? Maka jawabannya al-khasu yaqdi 'alal 'am. Yang khusus
mengalahkan yang umum. Fayuqalu al-kalbu mustasna bidalalatil hadis. Anjing itu diperkecualikan dengan dalil dari hadis tersebut. Walaupun anjing itu, apapun anjingnya, apakah anjing pemburu, anjing pengembala, anjing penjaga kebun, benar, anjing-anjing itu minatawafin alaina. Tapi nasnya dari Rasulullah SAW harus dicuci 7 kali air liurnya atau badan yang terkena air liurnya. Wa nahnu laisa lana an nahkuma bil qiyas ala nas. Tidak boleh bagi kita untuk berhukum dengan qiyas untuk mengalahkan nas. Tidak boleh bagi kita mengedepankan qiyas daripada nas. Wa inna manahkumu bin nasi alal qiyas. Akan tapi kita menggunakan nas untuk mengesampingkan qiyas. Qiyas tidak terpakai ketika ada nas. Nas dipakai, qiyas dipakai ketika tidak ada nas. Nas zamannya nusus. Al-murad bin sunnah qala Allah wa qala rasul. Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya itu nas. Jadi kita mengedepankan nas daripada al-qiyas. Qiyas yang terpakai ketika ada nas. Orang ini tadi kan bilang, bagaimana dengan anjing? Bukankah dia minatawafina alaina? Anjing pemburu, anjing pengembala, dan anjing penjaga kebun. Ini boleh dimiliki oleh seorang muslim. Karena untuk hajat, yaitu untuk berburu, untuk mengembala ternak, untuk menjaga kebun, dia butuh kepada anjing ini. Maka diperbolehkan. Dan anjing-anjing ini minatawafin, mengitari pemiliknya dan sulit berpisah, berlepas, menjauh dari anjing ini. Tidak bisa dikiaskan dengan kucing. Karena ada nas yang gamblang dari Rasulullah SAW untuk mencuci bejana yang anjing minum darinya dengan 7 kali cucian, sebagaimana yang telah kita baca hadisnya pada sebelum hadis ini. Idzan, tidak boleh bagi kita mengedepankan qiyas daripada nas. Berikutnya, wa min fawaidi hadzal hadis rahmatullahi azza wa jalla bil khalqi. Hadis ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada para makhluknya, para hambanya. Haitsu khaffafa anhum ma yasuqu alaihim istinabuhu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada mereka apa yang memberatkan mereka untuk dihindari. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafin alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing adalah binatang yang selalu mengitari kalian. Wa hadhihi ya ikhwan qaidah muttaridah. Wahai ikhwan, ini adalah kaidah umum. Sesungguhnya syariat Islam terbangun di atas rahmat Allah, terbangun di atas kasih sayang Allah, dan terbangun di atas taisir, di atas kemudahan. Hanafiyatus samahah. Agama Islam adalah agamiyah hanafiyah samahah. Hanafiyah adalah agama yang lurus, yang tidak condong kepada kesyirikan. Samhah, sama itu longgar, lapang, gampang. Laisa fiha ta'sirun itlaqan.
tidak ada dalam syariat Islam ini yang memberatkan sama sekali, atau secara mutlak tidak ada syariat Islam yang memberatkan. Wa hadhihi khudhuha, ini adalah ambillah kaidah ini dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan yang berat, yang menyulitkan kalian. Wa qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah tidak menjadikan kesusahan dalam agama atau yang memberatkan dalam agama. Jadi Islam itu mudah. Tidak ada dalam syariat Islam yang berat. Amma fi sunnah faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Ad-dinu amun kullu din. Agama secara keseluruhan, secara umum. Wa lan yushadda ad-din ahadun ila balaghah. Tidak bersikap keras seseorang terhadap agama. Tidak mengambil perkara-perkara yang berat dalam agama kecuali agama mengalahkannya. Karena memang hukum asalnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang mengambil perkara-perkara berat dalam agama kecuali agama itu akan mengalahkannya. Wa kana yab'atsul ghuusa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ghuus. Ghuus utusan bisa pasukan perang. Wa yaqulu, dan mengatakan, yassiru, mudahkanlah. Wa la tu'assiru, dan jangan memberatkan, jangan mempersulit. Wa basyiru, berilah kabar gembira. Wa la tunafiru, dan jangan membuat lari dari agama. Agama itu mudah. Fa inna ma bu'istum muyassirin, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan. Wa lam tub'asu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk memberatkan. Islam mudah, Islam gampang. Summa innal insana ahyanan ta'khudhul ghirah. Kemudian seseorang itu kadang pada dirinya ada rasa cemburu. Ketika dia melihat kemungkaran, ketika dia melihat kemaksiatan, dia marah. Dan ini kemarahan ini muncul dari kecemburuan dalam dirinya, kecemburuan dalam agama. Syekh mengatakan, jazakallah khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Al-ghairah la syakka annaha matlubah. Kecemburuan dalam agama itu dituntut, ada dalam diri seorang muslim. Siapa yang tidak ada kecemburuan dalam agama, maka hatinya mati. Akan tetapi, apakah kamu ingin memadamkan api cemburu ini dengan apa yang bersumber dari dirimu, min qaulin jafin, dari perkataan kasar, aw fi'lin nakidin, atau perbuatan yang membawa kepada keburukan, aw turidu an tuslihal khalqa, atau kamu ingin memperbaiki manusia. Asani walladhi yajibu an yakun. Jawaban kedua inilah yang harus kamu lakukan. Kamu ingin memperbaiki manusia. Kalau kamu ingin memperbaiki manusia, maka kamu harus menggunakan uslub yang baik. Dan hukum asalnya dalam dakwah itu lin, warif, lembut dan lembut. Tidak keras, tidak kasar. Wa idza kana maqsudul islah fa yajibu an asluka aqrabat tariqin ilal islah. Jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, tujuannya untuk memperbaiki manusia, maka wajib saya menempuh jalan yang paling dekat untuk bisa memperbaiki manusia. Seandainya saya melihat seorang lelaki yang bermaksiat, maka tidak ragu saya itu membenci maksiat. Wa aqrahu maksiat li hadza shakhsi, dan saya membenci maksiat yang dilakukan oleh orang ini. Namun bagaimana kita
memberikan solusi dalam kejadian semacam ini. Apakah seseorang yang dia mendapati orang lain pada dirinya ada anggota tubuhnya yang melepuh, apakah dia akan mengambil sikit pisau, kemudian dia merobek anggota tubuh orang tersebut yang melepuh tersebut, kemudian membiarkan darah mengucur dari tusukan pisau tersebut? Aw annahu ya'ti bi'atafi mimma tahsul bihil amaliyah wa yunadzifuhu. Ataukah dia berbuat sesuatu yang lembut, yang tujuannya untuk mengobati sakit yang ada pada orang tersebut dan membersihkannya? Maka cara yang paling benar adalah yang kedua ini. Wal adwa ma'nawiyah kal adwa al-hissiyah. Obat ma'nawi sama dengan obat hissi, indrawi. Wajib bagi kita, terlebih di zaman sekarang ini yang banyak kemaksiatan dilakukan orang, annastamila arfaqa ma yakunu biqadri ma yastati'ul insan, menggunakan cara yang paling lembut yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang dalam mengingkari kemungkaran. Sahih anhu bashar qad yasur wa yaqtab. Benar, dia juga manusia biasa, kadang marah, kadang emosi ketika melihat kemungkaran. Walakin yajib an yuhdi nafsahu li annahu yuridu islahal bait. Akan tapi dia harus menenangkan diri karena dia ingin memperbaiki orang lain. Maka dipilih cara yang paling lembut. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Masih sedikit yang akan kita sampaikan. Sesungguhnya agama ini alhamdulillah mudah dari seluruh sisinya. Kemudian maksud yang kita inginkan adalah memperbaiki manusia, memperbaiki masyarakat. Bi ayyi wasilatin, dengan sarana apapun yang memungkinkan untuk dipakai. Wa hadha tashri' fil hirah yadullu ala dhalik. Pensyariatan yang berkaitan dengan kucing ini menunjukkan kepada itu. Fi misli asya ta'tadul manazil wa yaksudu taraduduha minat tuyur muharramah masalan fadidur muharramah alati yaksudu wujudaha fil buyut hukmah hukmul hirah. Demikian pula kalau ada binatang lain selain kucing yang sering datang ke rumah, misalnya burung, dan burung ini termasuk burung yang haram dimakan, sering masuk rumah, kotorannya mungkin jatuh gitu kan, maka hukum burung ini seperti hukum kucing. Amma idza kanat la ta'ti ila nadiran. Adapun kalau ada binatang yang tidak datang kecuali jarang sekali, walaisat minat tawafin, dan bukan termasuk binatang yang selalu menyertai kita, maka hukum asalnya kullu muharramil aqrifa wa najis. Setiap binatang yang haram dimakan maka dia najis. Illa annahu yustasna syai'un wahidun ma laisa lahu damun minal hasyarat laisa binajasin. Kecuali diberkecualikan sesuatu yang satu, yaitu binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir dari serangga, dia tidak najis. Tahirun hayyan wa mayyitan. Serangga yang tidak memiliki darah mengalir, dia suci ketika hidup dan mati. Contohnya kecoa, dia enggak punya darah yang mengalir di tubuhnya. Ketika dia hidup suci, ketika dia mati juga suci. Namun hasyarat, walaupun dia suci, tapi haram dimakan. Badannya suci, tapi haram dimakan. Serangga yang tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya, itu suci, namun haram dimakan. Ayatullah rahimani wa rahimullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.